Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita hidup lagi. Faham tak? Malam ni kita nafas lagi. Malam ni kita ada nyawa lagi. Syukurlah. Berapa ramai sahabat-sahabat kita sekolah rendah dulu yang telah meninggal. Satu kerja dengan kita, satu kampung, satu taman dengan kita telah pergi. Tapi kita Tuhan bagi hidup lagi. Maka sebutlah Alhamdulillah. Sebut kuat-kuat Alhamdulillah. Syukur ya Allah kerana masih lagi menghidupkan aku. Ya Allah ya Tuhanku, panjangkanlah usiaku. Mudah-mudahan dengan permintaan dan doa ini Allah topak doa kami. Allah topak umur kami. Yang kedua dalam kehidupan yang Allah anugerahkan kepada kita pada malam ini, Allah bagi pada kita satu rahmat dan rezeki yang besar yang mengalir dalam darah daging kamu pada saat dan ketika ini apa? Kamu sihat walafiat. Kalau sakit tak duduk sini, duduk di hospital Teluk Intan. Cuba pergi tengok dalam hospital Teluk Intan, berapa ramai duduk atas katil hospital di saat ini. Duduk tambah air, duduk bernafas dengan gas. Duduk kecing dalam plastik, kecing dengan wire, makan pun dengan wire. Tapi kamu semua Tuhan tak letak situ, Tuhan letak atas masjid sebab kamu sihat. Maka sekali lagi sebut Alhamdulillah. Syukur ya Allah kerana memberi kesihatan kepada aku. Ya Allah ya Tuhanku, kekalkanlah kesihatan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Dua, kita syukur. Yang ketiga, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di masa dan saat dan ketika ini kita boleh duduk di masjid, duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam taman syurga. Ni benda yang luar biasa. Kerana waktu maghrib ni orang seronok. Kedai makan penuh, tak ada kerusi. Parking kereta pasar raya tak ada masa ni. Orang mancing kat tepi pari tu, ikan tengah makan, cuba pergi tengok. Masa ni, kaki TV tengok berita ni, masa ni tengok banjir di Kelantan, tengok kabinet tak habis-habis lagi, timbalan menteri, GLC dan sebagainya. Kamu boleh tinggal itu semua. Kamu boleh mari duduk atas masjid. Ini petanda awal kamu nak mendapat husnul khatimah, insyaAllah. Dan apabila kita berada dalam majlis ilmu ni, jangan lupa kita baca satu doa. Kata ulama, siapa baca doa ni dia cepat ingat dan dia lambat lupa, dan siapa baca doa ni dia nak mati boleh mengucap. Di hadapan saya ni, siapa boleh garanti angkat tangan dia nak mati boleh mengucap? Tu lah angkat tangan nak tengok. Jangan main-main mengucap masa nak mati ni, dia tak kira hafal, dia kira amal. Masa tu kamu dalam ICU hospital Teluk Intan, masa tu nyawa kamu sama dada tamu tinggi dengan dahi. Masa tu dalam mulut kamu ada oksigen. Mata kamu disantik oleh doktor, tak nak masuk dah anak bina musim-musim COVID ni, tak nak jaga dah orang sakit. Masa tu kamu dengan Allah aja boleh mengucap kepada Allah wa'ala. Maka marilah sama-sama kita baca doa ni. Dan doa ni juga kata ulama, kamu tidak akan nyanyuk mengucap. Kita ingat masa nak mati dan kamu tidak sering terlupa. Tak tangan kanan, kat dada kiri ikut saya baca. Bergema. Tarik nafas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Maha suci Allah yang mengajarkan kami apa yang kami tidak ketahui.
Maha suci Engkau. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi bijaksana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Okey, pejam mata, tarik nafas, transfer ayat ni dalam dadamu sebagai saksi masa kamu nazak suatu hari nanti. Sebut doa yang saya nak sebut ni kuat-kuat beramai-ramai. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku makin tua makin sihat, makin tua makin rajin beribadat. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan kau nyanyukkan aku, ya Allah, dengan kalimah yang agung ketika mana sakaratul maut datang menjemputku, ya Allah, mungkin pada malam ini, dengan kalimah yang agung, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ha, bacalah doa ni. Ubat ni tak ada di farmasi, tak ada di hospital Teluk Intan. Ubat ni duduk di rumah kamu dalam rak, dalam almari, namanya Quran, surah Al-Baqarah ayat 32. Surah apa? Ayat berapa? 32. Baca sekali lagi nak dengar. Bismillah. Subhanaka la. Ha, sambunglah. Ha, aku calon biar habis dah. Bismillah kuat bunyi. Subhanaka la tu senyap adalah. Sekali lagi saya baca, tak tangan kanan kat dada kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Pejam mata, tarik nafas. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan kau nyanyukkan aku. Ya Allah, ya Tuhanku, bolehlah lidah aku ni ngocak masa aku nak mati suatu hari nanti, mungkin pada malam ni. Amin ya rabbal alamin. Al-Baqarah 32. Sebab apa saya bagi ayat ni pada malam ini? Kerana saya nampak di hadapan saya pada malam ini semua tua-tua belakang. Sebab tu saya kata warga pencing. Sebab tu saya kata warga monopos. Sebab tu saya kata bakal jenazah. Nak suruh kamu ni sedar bahawa kita ni sudah tua. Dan apabila tua, kita boleh satu penyakit namanya lupa dan nyanyuk. Berapa ramai depan saya ni tamu cucu tak ingat. Dah cucu 70. Eh, depan saya ni cucu puluh-puluh belakang dah ni. Ji, berapa orang cucu? Dua baru, muda lagi. Siapa cucu dia lebih 20? Angkat tangan. 20 lebih cucu? Tak ada. Oh, tak ada, macam keluarga saya lah. Ha? Keluarga saya, ayah saya ada 89 cucu. Anak 13. Setiap anak 12, 13 cucu, anak pula. Apa ada? Tuk mana nak ingat nama? Panggil, oi, oi, oi. Oi, tak tahu nama. Bapa tak ingat. Tak mau tambah nama pelik-pelik lah ni. Kalau nama Mak Ali Abu boleh ingat. Ni nama Daniel apalah. Dua, tiga nama satu orang nak ingat lah. Mana? Ingat, apabila kita makin tua dan makin tua, kita makin lemah, makin lemah. Apabila makin tua, penyakit pun makin mari, makin mari. Apabila makin tua, mata pun makin kelabu, makin kelabu. Lutut pun makin sakit. Nak duduk lama tak boleh dah.
Saya ceramah baru 5 minit dah 7 posisi kedudukan kamu umbah kau tu, belunjur kau ni, sakit lutut lah tu. Jadi pada malam ini tajuk kita, aku sakit Allah penyembuh. Bukan doktor nyembuh, bukan ubat nyembuh, bukan waxing nyembuh, yang nyembuh adalah Allah. Saya tahu depan saya ni ramai ada penyakit ni. Nampak je sihat ni. Nampak je gagah ni, kecil manis 26. Balik meta. Tidur lama mana dah tidur saja dengan isteri mu bilik ni, aku bilik ni. Bapa kecil manis 28 dah. Nampak gagah. Mari masjid dah. Bini tahulah. Sebab apa kita sakit? Kerana sakit tu Allah nak menguji kita. Sakit tu Allah nak bagi tahu kita bahawa kita ni makhluk. Kita ni makhluk. Masa sakit tu ingatlah pada Allah. Jangan masa sakit duk menyumpah, ya Allah bapa mugi bagi sakit aku acau sebelah rumah kaya raya tak sakit pun. Gi sakit dia, ya Allah aku nak pergi masjid, acau bukan pergi masjid pun lutut dia kuat. Aku suka mari masjid ni, bapa lutut sakit, ya Allah. Itu namanya mengeluh, tak dapat pahala ni. Dapat dosa sakit kita. Nak dapat pahala lagu mana kalau kita sakit? Sebutlah alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, Allah. Masa sakit berzikirlah. Kerana berzikir itu adalah pinkiller, ubat tahan sakit. Faham? Berzikir. Kerana Allah menyebut walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi waljuu' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin alladhina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ni tu hajat dalam Quran apa? Apabila kamu sakit, wa basyiris sabirin. Sabar tu ubat sakit. Sabar tu ubat tahan sakit. Masa sabar mengeluh sakit tu, kita sebutlah nama Allah. Mudah-mudahan kita ingat pada Allah. Wa basyiris sabirin. Basyir ni kau, basyir ni berita gembira bagi orang yang sabar. Rupa-rupanya sabar tu ubat. Eh, sakit nampak tak? Nampak tak sakit? Sakit gigi, ngak-ngak gigi nampak tak? Gigi nampak. Sakit nampak tak? Tak nampak. Sebab tu orang tua-tua kata aku sakit ni tak boleh nak cerita kau orang. Betul nak cerita lagu mana, bagai tak nampak. Cuma rasa sakit tak? Sakit lutut. Nyocok sakit lutut. Sakit rasa nak cerita kau orang. Tak boleh nak gambar sakit tu lagu mana. Maka bila kita sakit, apabila ditimpa musibah, dilanda banjir ke kita, dilanda ribut ke kita, dilanda sakit COVID ke kita, dilanda penyakit apa sekalipun dalam tubuh badan kita, Allah ajar apa? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katalah, daripada Allah aku datang dan kepada Allah jualah aku kembali. Tidak kau suruh ingat Tuhan ni ayat ni. Buat zikir masa sakit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kita orang teluk intan ni pelik. Ayat ni bila baca? Ha. Bila baca ayat ni? Oh, pak Allah mati COVID mari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah aku sakit lutut ni Tok Imam. Ada Tok Imam kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada kalau kata lagu tu. Penampar Tok Imam, apa mu minta aku mati? Dah. Islam ajar lagu tu. Jadi malam ni saya nak bagi satu ubat painkiller, ubat tahan sakit yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana wabak melanda COVID ke, sakit lutut ke, sakit mata ke, sakit jantung, sumbat ke, darah tinggi macam mana, zikirkan dengan zikir ini. Saya nak ijazah ikut saya baca, letak tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. الذين إذا أصابتهم
musibah. Qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Adapun orang-orang yang beriman itu, apabila ditimpa musibah, apabila ditimpa penyakit, lalu mereka berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya aku datang daripada Allah, penyakitku datang daripada Allah, maka kepada Allah jualah aku dikembalikan, penyakit itu dikembalikan. Qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Okay, saya dengan nama Allah mengijazahkan ayat ni. Lepas ni bacalah ubat tahan sakit ini, ingat Allah, mudah-mudahan kamu sembuh. Qabil tu, sebut saya terima. Amalah. Semua ingat berlaku innalillah. Betul tak? Semua ingat berlaku. Berapa ayat dah saya ijazah malam ni? Dua. Ingat malik lah orang tua-tua ni, kena peringat semua. Dia lupa. Kerana kita manusia ni Allah uji dengan dua jenis penyakit. Yang pertama penyakit jasmani, yang kedua penyakit rohani. Penyakit jasmani ni apa? Darah tinggi, kencing mani, jantung, batu karang, COVID, sakit gout. Ni penyakit jasmani. Don't worry, ubatnya ada di hospital Teluk Intan. Pergi ambil, kecemasan ada. Dan penyakit jasmani dia setakat dunia je. Mati mandi mayat, tutup buku, nyakit cimani darah tinggi, habis sembuh belakang dah. Faham tak? Tak bawa ke dalam kubur. Covid sekalipun. Cuma kita takut apa? Penyakit rohani. Apa dia? Hasad, dengki, marah, tak nak mari masjid, suka main telefon. Hasad, dengki, marah, saka, sehe, santau. Nyakit ni dia bukan saja atas dunia, masuk kubur pun dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala syurga neraka ni bagai ni. Oh, kita kalau kita kata jatuh sumbat 3 injak tiap-tiap minggu pergi hospital, pergi scan jatuh. Kita tu tak mari masjid berapa lama dah, kuliah maghrib, tak bimbang sikit abuk pun. Sebab apa? Sebab dia tak nampak bahawa penyakit tu akan melibat syurga neraka tu. Faham? Jadi Allah menurunkan Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah kata aku turunkan Quran itu, ada dalam Quran tu ayat-ayat penyembuhan dan merupakan rahmat bagi semua penyakit manusia, boleh sembuh merupakan rahmat. Jadi malam ni saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita sakit, bacalah ayat Quran, boleh pahala. Kalau kita duk makan ubat tahan sakit, duk makan ubat darah tinggi, duk makan ubat kecil manis, insulin, kok pusat tu, ingat ubat tu akhirnya masuk tandas jadi air kecing. Tapi ayat doa saya duk amal, suruh baca setiap kali pas maya ni, dia tak masuk dalam makut tandas ni, dia masuk dalam liang lahat, jadi lilin pada kamu masa mati kaya-kaya. Jadi saya nak tanyalah, di hadapan saya malam ni, sakit apa paling ramai? Nak beri ubat. Kerana ayat ni ubat ni, ayat ni ubat, nak tahu penyakit apa ramai. Ha, cimani. Saya nak tanya, siapa ada cimani? Tolak kat tangan. Satu. Kalau saya bilang ni cepat sembuh. Kalau saya tak akat tangan, makin naik cimani. Ha, akat tangan cimani. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ramai cimani. Akat lagu ni mati pucuk. Confirm akat tinggi. 7, 8 orang ramai dah.
Yes, kecil manis tu penyakit lah tu. Ingatilah orang kecil manis, satu khutbah untuk kamu. Berhati-hatilah kamu bila kena kecil manis, kerana kecil manis itu boleh membantutkan ibadahmu. Dengan kecil manis itu mata kamu akan jadi kelabu, menyebabkan kamu suka nak baca Quran. Spek lepas tambah power, tambah-tambah, last sekali laser butir mata, tak nampak langsung. Ni perangai kecil manis. Wahai orang kecil manis, ketahuilah juga bahawa kecil manis tu ada dua jenis. Tak ada orang kutubah buat kecil manis, saya yang kutubah. Kecil manis yang pertama namanya kecil manis kering, yang kedua kecil manis basah. Ni orang tua-tua, bukan doktor kata. Kecil manis kering ni apa? Kecil manis kering ni mata kelabu, kebah badan ni, kebah dulu bujur-ujur jari ni. Mati pucuk. Bukan dengan pucuk, dengan daun-daun mati habis. Ni kecil manis kering ni, dia main sarap. Kecil manis kering lah kalau kamu tengok orang tu gemuk, tiba-tiba jadi kuru, punggung jadi papan. Tak ada punggung dah, hilang dah isi punggung. Apa kecil manis makan? Kecil manis ni hidup lama. Yang kita takut adalah kecil manis basah. Nah, tak tahu pun kecil manis, kecil manis basah kering malam ni mari. Dia baru tahu, mujur mari. Kecil manis basah ni apa? Kita pergi ke kebun, kena duri sawit sikit je kat ibu kaki. Dia buruk nanuh jadi hitam. Pergi hospital kena kerak. Kecil manis ni tak lama hidup. Cuba perhatikan. Saya duk perhati tiap-tiap orang yang mana kerak kaki itu, tak lama dia hidup. Minta maaf lah kalau ada kerak kaki. Minta-minta panjang umur, tapi kebiasaannya. Betul tak? Perhatilah. Dan apabila kita doktor suruh kerak, bincang dulu dengan doktor. Doktor kerja dia kerak, ya. Lepas tu balik rumah, dia tak tanya khabar. Dah mana tumbuh dah kaki? Dah. Kalau ayah kita kecil manis, doktor suruh kerak, bincang dengan doktor, jangan nak kata wak pergi kat kerajaan pun, pandai-pandailah. Kalau ada PT, wak pergi lah kat bayar. Nu, hospital Teluk Intan, kamu tengoklah orang gini. Dah, betul lah saya kata. Dah lah tunggu kawan ni berjerit daripada pagi, petang baru boleh masuk. Gigi nak kerak. Gi kat bayar duit ayah kamu ada dalam bank Islam, dalam tabung haji, dalam ASB, bonus baru ni 5%. Gunalah bonus tu buat beli ubat. Dia duk jual sawit lama dah. Bincang dengan doktor, doktor kalau boleh saya tak nak lagi kerak kaki ayah saya ni. Kerana kaki ni lah saya boleh ngaji universiti dulu, duk jual sawit, duk kait sawit, duk kerja. Tiba-tiba saya nak kerak, tak datang hati doktor, kita kikis dulu. Tengok naik isi ke dok. Ramai yang berjaya. Belum kerak, dia kikis tinggal tulang, lalah tumbuh isi baru. Molek boleh jalan perkara ni. Mujur tak kerak. Nak kerak kerja mudah? Mudah. Dia kata dahulu kerak kaki tumbuh balik, jadi macam ketang. Dok. Tuhan bagi sekali seorang je kaki. Sayangilah. Tu kecil manis. Dan wahai orang yang kecil manis, berhati-hatilah kamu dengan sejenis minuman, kerana minuman ini kecil manis kamu akan naik. Apa dia? Minum gapo bahaya kecil manis? Teh tarik tak apa. Air gas ni bahaya. Kamu kena kecil manis tu sebab kamu minum gas air gas masa muda dulu. Duk kerja sawit, duk kerja benang, nak kuat ambil Coca-Cola, buah air batu, berasap, buih, minum gok. Tua baru kena kecil manis. Berhati-hati. Kerana satu botol air gas tu ada 40 sudu gula duduk dalam tu. Buka air gas dia bunyi. Bunyi tak buka? Jawab, bunyi ke tak? Dia bunyi kan tak? Sebenarnya bunyi tu dia marah. Mujur paulah nak patut pula bunyi dulu, dia tak patut bodoh. Dia bunyi. Dia kata apa? Jangan minum bodoh. Dia marah dah kamu nak minum dia. Dah mu tak reti bahasa air Pepsi tu mu tak reti, maka minum gok. Tak lama hilang kaki. Satu.
Yang kedua, ayah apa bisa? Kebanyakan orang buka puasa minum air ni pakai tak pergi terawih, tidur atas sofa tengah tengok TV tengok dia. Air tak apa, tak ada masalah. Air tebu. Gula dia buat daripada apa? Tebu. Kamu makan ibu gula tu buka puasa tu. Satu gelas gula tu berapa puluh sudu gula air tebu tu kamu minum. Sebab itulah kita kecil mandi jangan duk amal air tebu. Buka puasa sedar air tebu ni. Lagi air ke apa? Air soya tak apa. Air yang orang buat manisan tu. Air ni kalau kita tanuk dalam periuk lama-lama dia kering-kering-kering dia jadi manisan. Air apa? Air nira. Pakai dia panggil air tuak. Orang sini panggil nira nipah ke apa tak? Minumlah kalau nak macam mana ni. Segelas dua gelas tak apa. Lepas tu sejenis makanan ni yang duduk dalam daun getah, dalam daun pisang. Kamu makan sampai 40 bungkus habis. Apa dia? Tapai. Tapai tu bahaya manis. Tapai tu. Kamu makan sampai daun. Lebih pada kambing kamu makan. Sebab apa? Sedap manis tak? Sedangkan benda itulah yang akan menjadi kecil manis dalam tubuh badan. Kamu beringat. Kalau ada kecil manis, kalau tak ada kecil manis, beringatlah. Dan wahai orang yang kena kecil manis, ketahuilah kamu, sejenis buah ni bahaya untuk kamu makan. Makan buah ni naik mendadak kecil manis. Buah apa? Ya? Pisang tak apa, tak bisa sangat. Nakor tak apa, nakor orang ada angin bahaya sedawa. Anggur tak apa, durian tak apa. Buah ni sedap. Dia besar ni ya buah tu. Daripada Teluk Intan, nak pergi ke Manjung, 2 kilo habis. Kita letak kat handbrake. Mata kucing. Ingat kecil mani? Orang kena kecil mani, mata kucing adalah sumpahan kecil mani. Makan 2 biji naik lalu. Meta. Ya kau ustaz, terang makan esok. Teh diri kamu dulu. Belum teh orang lain, teh diri kamu. Ya tak kedok saya rojak. Tak usah makan banyak lah, 2 biji. Apatah lagi buah mata kucing yang mari sebelah Thailand tu. Buah besar-besar ibu kaki. Kita koyok dengan bibir. Kebah bibir mulut. Apa dia pegang dengan kabak. Kamu tak basuh dah. Beli tepi jalan, makan. Berhati-hatilah orang kena kucing manis. Beringat. Tanda-tanda kucing manis tu kuat apa? Ni kita bincang bab penyakit. Bab apa saya bincang kucing manis? Sebab permintaan kucing manis. Tanda-tanda kucing manis tumbuh kuat, mental tinggi. Lagu mana? Yes, dia mari dalam majlis ilmu mengantuk, duduk tidur lembek, puaya kena nyakit. Yang kedua mata kabung. Yang ketiga dia kecing dalam tandas, sumuk ia urung air kecing dia. Dia kata, bila aku jadi Tok Wali, sumuk makan air kecing aku. Bukan Tok Wali. Sebabnya, air kecing kamu tu banyak gula. Dan yang paling parah lagi, kamu kecil tu ubik semut. Ni saya tak tahulah. Waktu gora je tu. Ubatnya apa? Tunggu, saya tengah banci. Yang kedua, saya nak tanya, siapa ada darah tinggi? Tolong angkat tangan. Tinggi-tinggi, darah tinggi. Yes, jatuh. Apabila ramai angkat tangan, khutbah pula untuk kamu darah tinggi. Bapa khutbah ni saya takut dah kena seteruk tak boleh mari dah. Orang lain tu lupakan baju kamu. Belum kena beringatlah doa-doa saya nak bui ni. Wahai orang yang kena darah tinggi, ketahuilah kamu bahawa darah tinggi kamu itu boleh menyebabkan kamu lumpuh. Seteruk nama dia. Wahai orang yang kena darah tinggi, berhati-hatilah kamu. Apabila kamu dah start makan ubat sebiji sehari, ubat darah tinggi, jangan terlupa makan. Kerana yang kena seceruk itu adalah mereka yang terlupa makan ubat. Ini peringatan. Siapa dah makan ubat darah tinggi sebiji sehari, angkat tangan. Yes. Angkat tangan. Ramai. Saya ucap tahniah farmasi di Teluk Intan. Laku ubat ni. Kamulah pembelinya. Dah. Makan, jangan tak makan. Bila berhenti makan?
masa mandi mayat tak payah makan dah lah. Masa tu tak payah makan dah. Jangan tak makan. Bila kita start makan, dan ingat kita makan sebiji sehari je pun, kalau setahun kita makan 365 biji, kalau 10 tahun kita telan, bererti 3,650 biji kamu buh dalam buah pinggang kamu itu. Kalau lah boleh nampak ubat itu, dah berapa bandi kamu bawa buh dalam perut. Buah pinggang kamu merana, sebab geng-geng makan ubat ni lah biasanya kena cuci buah pinggang ni. Sengah telinga dengar ceramah saya ni. Bapa duk kata kamu, tak apa, siapa suruh mari. Nak suruh kamu panjang umur, nak suruh tak kena seteru. Dengarlah, molek beringat. Sebab tu kita kena test dengan meta sokmo, cimani kita. Apa nama ni darah tinggi kita. Test sokmo. Dah kena tak ada guna nak test dah. Siapa darah dia 200 lebih angkat tangan? Pernah cek 200 lebih darah dia? Ada 200 lebih. Ha, kalau naik border 200 tu berhati-hati dah, seru nak mari. Orang tua-tua dulu dia tak beli test. Dia ada pedoman. Ikut pedoman saya ni orang darah tinggi. Cuba tengok tangan kiri semua. Ni jari apa dia panggil? Kelingking. Ni jari apa? Lunjuk. Cuba kamu setuh dua ni, boleh tak? Buat setuh dua ni. Ha, kalau tak boleh setuh tu berhati-hati. Darah kamu tinggi tu nak kena seteruk. Bukan gini aku boleh gini. Ni hak ni dengan hak ni. Cuba hubung. Ha, biar sambung. Saya pun tak apa nak seteruk. Ha. Biar jadi orang cacat kan nak tengok. Boleh? Ha, boleh. Alhamdulillah. Kalau tak boleh gini tu berhati-hati. Teh darah naik. Petua. Tak usah beli meta kat farmasi mahal beratus-ratus. Oh, ni tak payah beli-beli, sambung ya. Deh, ni dua ni biar boleh sambung ni. Boleh tak? Oh, mak cik tu kerah pun jari ketam. Tak boleh dah tu. Kena teh pandai meta macam mana. Boleh tak imej? Ha, bukan jangan bantu kau ni, aku boleh bantu kau ni. Dia ada satu sendiri, jangan bantu gini. Ha, cerdik dia, loyal buruk ni. Bantu gini. Ha. Yes. Boleh rapat? Ha, tak rapat tak ada masalah. Ada darah tinggi tak? Yes. Ha, tu cik boleh, alhamdulillah. Jangan tolak dengan ibu jari, biar dia sendiri. Ha, boleh. Ha, hak tu boleh tu. Orang nak sambung tak dia kita boleh hak tu. Ha. Yes. Kalau tak boleh sambung ni berhati-hati. Dia memakai ubat darah tinggi, cek molek. Seteruk nak kena tu. Petua. Sebab tu orang asli tak ada meta teh dia ni ya, teh dia. Dia tahu dah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dua penyakit saya banci pada malam ni. Apa? Saya dah dapat jawapan. Orang di masjid ni darah tinggi paling ramai. Berhati-hatilah kalau kena seteruk tak boleh mari masjid dah. Tok imam pun kena letak jawatan lidah pendek. Orang baca siratal ladzina an'amta alaihim, tok imam seteruk baca siratal ladzina an'amta alaihim. Sakit telinga makmum dengar. Lidah pendek dah. Dia kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa? Lidah pendek. Ada ubat, tunggu tengah banci lagi ni. Yang ketiga saya nak banci, siapa matanya kabur angkat tangan. Mata kelabu. Oh, pakai spek tak angkat tangan. Saya tak tahulah nak nipu berbiar pandang. Angkat tangan, mata kabur. Mata kelabu. Oh, angkatlah tangan, pakai spek tambah power tebal, tak angkat tangan. Jenis degil lah orang panggil. Jatuh. Mai mata kabur. Siapa sebab apa mata kabur? Antaranya sebab cik manis dia makan mata. Retina kita dalam rongga mata ni punah. Sebab tu kalau orang pergi laser pakai tak nampak dah. Dan yang keempat saya nak banci siapa depan saya ni sakit lutut.
ramai sakit lutut. Saya mula-mula saya tengok atas kursi, takut dia tak angkat tangan. Macam baik dia angkat awal eh. Sakit lutut ramai. Ni duk tengok dalam TikTok, dalam Facebook saya duk promo ubat sakit lutut. Tengok tak? Benar bukan ubat saya pun. Saya tak tahu siapa nego dia ambil sorok saya bubus situ jual ubat sakit lutut. Juta-juta dia boleh. Aku satu sen pun tak dapat. Orang nego lah ni cerdik. Dia ambil kita duk ceramah macam lagi ni ubat sakit lutut dia bubus lah ubat dia. Berapa juta dia dapat. Nama saya dia jual. Produk dia. Untung boleh ke dia saya tak boleh sabuk. Saya tak tahu pun siapa buat. Tapi tak apa saya halal. Ilmu juga dah. Dan saya nak tanya siapa ada gaul tu angkat tangan. Pak Nur ni markah penuh. Markah penuh daripada awal saya tanya ni duk angkat tangan. Ada belaka dia tu. Sebaik baik umur panjang mari masjid pula tu. Lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Saya nak bagi satu ubat, ubatnya bukan telan, ubatnya bukan makan, ubatnya bukan pil, ubatnya bukan air cecair, ubatnya setiap kali lepas sembahyang kamu baca ayat ni. Saya alhamdulillah hari ni saya tak ada penyakit walaupun umur saya ni tua dah. Agak-agak berapa umur saya? 65 lagi? 55 lagi? Kalau betul saya bagi hadiah ubat sakit lutut. Free saja. 58 lagi 70 tak mari dah lepas ni. Dah saya tak mari dah lepas ni. 70 bukan tegak aku omong. Kenapa saya ni tua sangat kot? Saya baru 45 je. Saya beranak tahun 76. 45 ke 46? 46, ne? Apa kata sampai 70 sakit hati. Dan nak gurau pun benda-benda juga dah. Tak apa, gurau juga saya pun. Jadi pada malam ni alhamdulillah saya nak share, saya seronok hidup, saya ceramah satu hari satu negeri. Semalam saya ceramah di kampung tersusun Gopeng Maghrib. Subuh saya di Kelebang Ipoh. Zohor saya di Sungai Petani. Daripada Ipoh turun Sungai Petani jalan jam Christmas. Daripada Sungai Petani ceramah saya di sini pada malam ini Teluk Intan. Teluk Intan malam ni, esok pagi saya di Muar. Mana Muar? Johor. Daripada Teluk Intan pagi esok Muar. Daripada Muar kuliah maghrib saya di Kuartus KLIA Sepang. Mari Kolopo pula. Tapi alhamdulillah saya tak ada penyakit. Bukan nak cerita jadual, nak cerita saya sihat, ceramah bertenaga, suara saya orang kenal. Alhamdulillah. Saya nak share lah nikmat Tuhan bagi saya ni. Nak share dengan anda semua. Baca ayat ni kata ulama, ada penyakit-penyakit muntah, tak ada penyakit jadi antibiotik, kamu mati bukan sebab penyakit. Nak kata nak? Pendek je ayat dia. Pendek je ayat dia. Tak tangan kanan, kat dada kiri. Tarik nafas sekali. Nampak nafas pun pendek. Bergemar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu. Fahuwa yashfi. Dan apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan penyakitku. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Okey, pejam mata, tarik nafas. Masukkan antibiotik ni dalam dada kamu. Sebut apa yang saya doa ni ramai-ramai. Ya Allah, ya Tuhanku. Dengan keberkatan ayat ini,
sekiranya aku ada penyakit dalam tubuh badanku, ya Allah, jasmani rohani, muntahkan penyakit itu sebagaimana kau muntahkan Nabi Yunus daripada perut ikan Nun. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Saya dengan nama Allah mengijazahkan surah Asy-Syu'ara ayat 80 untuk diamalkan sebagai ubat, antibiotik, vaksin kerana Allah Taala sebagai ikhtiar. Qabil tu sebut. Saya terima Ustaz untuk mengamalkannya sebagai ikhtiar kerana Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Pendek je, 5 patah je. Surah Asy-Syu'ara ayat 80 ni doa Nabi Ibrahim baca. Ubat apa Ustaz? Segala penyakit, terutamanya COVID-19 yang masih ada pada saat ni. Bacalah. Bukan kena bayar pun, ubat kena bayar, beli ubat darah tinggi. Kat farmasi ayat ni tak payah beli. Dia jadi pahala, duit bagi kamu dalam kubur. Kiap lagi namanya pahala. Duit kita tinggal belakang dah, yang kita bawa pahala. Kita duk baca ayat ni lah, ubat-ubat ni. Mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Dan kita kena ingat, waktu penyakit hospital kita boleh ubat. Ada ubat di farmasi. Cuma saya takut penyakit rohani, penyakit saka, baka, sihir, santau ni tak ada ubat di hospital. Saya nak tanya depan saya, siapa ada saka tu, angkat tangan. Mu tengok aku, aku tengok mu. Dan siapa ada harta pusaka kat tangan? Ni ramah ni, harta pusaka ramah ni. Yes. Betul ke kamu tak ada saka? Tunggu saya nak check. Kata tuan tengok TV 9 minggu lepas, satu tajuk aduan jiwa. Fitri Yahya TV 3 tu ikut saya pergi Sabah. Segenap kampung Sabah masuk lepas ceramah di masjid, saya pegang atas kepala 3 saat ya. Ada seorang manusia saya pegang merangkak jadi boyo. Kata kapek ni. Tok Imel, Tok Bila kecil kepala-kepala lari habis, tinggal saya japit. Jadi boyo ni TV duk suluh. Neh, tengok lepas ni dalam YouTube taik balik aduan jiwa Ustaz Syarah tu bi hok tayang minggu lepas. Bapa jadi boyo? Saya panggil tu email pak. Buat tu email pasal apa dia jadi boyo? Bapa Ustaz tanya saya. Tak takut tu email tahu. Ya, saya tahu Ustaz, tu dia dulu ni pakar tangkap buaya. Kalau kat sungai Sabah ni orang kena makan buaya, panggil dia duduk tepi-tepi sungai, dia jetik. Tok 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 air timbul lalu buaya. Cucu-cucu dia Ustaz. Tok mati dah, cucu mewarisi. Yang isyak dah boleh pergi lagi ke? Maka kita berubat. Dia pun tak tahu dia ada saka. Kamu bukan tahu kamu ada saka. Kecuali orang yang ada saka ni, bila dia menjelma, masa kamu tua, payah nak ingat ayat Quran, masa tua malah ibadat, mudanya hebat, tapi hari tua tak nak ibadat, semayang pun tak. Sakitnya kuruh kering lama 2-3-4 tahun sakit tinggal kulit dengan tulang, tak mati-mati makan satu periuk. Orang sakit kok sakit 4 tahun tu lebih banyak makan pada doktor. Nah, kaji tengok dah orang sakit-sakit dulu makan banyak. Ini cerita dia ni. Dan kemuncaknya apa? Nak mati payah nak muncak. Kalau kok belah Melaka Negeri Sembilan, tuan-tuan, orang ada saka ni nak mati, tok bomo naik atas bumbung tu, buka siling, buka atap, tok bawah cahaya tari baru boleh ngocak mati. Tok belah Melaka, kadang-kadang tok bomo mati dulu, jatuh tinggi. Yes. Tak kena pada diri kamu, kamu tak tahu. Makan sampai 7 pinggan. Sakit kulit dengan tulang, tuan tak khabar pun, letak nasi ngangok macam suara anak burung.
Makan banyak. Lepas tu tanda-tanda kita nak cam ahli Jumaat masjid kita ada saka ataupun tidak. Apabila masjid buat makan, dia tambah sampai 3-4 pinggang. Tu nak tangkap awak mari pada saya Jumaat ni. Kalau masjid buat gol lembu, dia sibuk dengan plastik nak buku awak balik. Tu nak tangkap awak mari. Dah kita cek tengok. Yes. Dah kita kena ingat. Dan saya nak tanya, betul ke kamu tak ada saka? Saya nak tanya, nama apa? Bin? Muhammad Ghazali bin? Amri bin? Nah, sudah tiga yang dia ingat. Ingat saka ni tujuh keturunan. Pengurusi nama apa? Muhammad Askar bin? Zahari bin? Maliyah bin? Tak tahu. Yes, bukan dia pun, kamu pun. Jangan suka ke dia, kamu 3-4 bin je ingat. Sedangkan saka tu tujuh keturunan. Saya takut nama-nama tok kamu yang terdilit tak ingat itu. Hak ni, hak ada saka. Kamu tak ingat, kamu baru cucu cicit dia. Apa itu saka? Saka ni bela antuk nenek moyang kita dulu. Dia bela jin iblis ni nak kuat. Bapa nak kuat kamu duduk di Teluk Intan ni pun sebab dia mari buka tanah tahun 40-an, 50-an dulu. Tanah benda tu tak ada geran masa tu. Siapa buat batas luar hak dia lah. Geran mari tahun 70-an dah. Dulu bukan ada eskavator, bukan ada kes, bukan ada jentera macam hari ni. Tebang-tebang pokok ni nak jadi kampung ni. Kuat tok kamu dulu. Dia bela benda ni. Dia tanam padi, tanam ubi. Burung tak makan pun padi dia. Babi tak sodok pun ubi dia tanam. Apa benda ni duk jaga dulu? Bukan ada pagar elektrik dulu. Ataupun untuk mendapatkan perubatan, orang zaman dulu sakit dia tak pergi hospital, dia pergi motor bomo dulu. Tutup kamu dulu, sakit gigi motor bomo. Ataupun perbidanan, orang zaman dulu nak beranak, dia tak beranak di hospital, dia beranak di rumah. Ni depan saya ni, semua beranak di rumah. Kecuali buat budak-budak pergi kat baru ni hospital lah. Kamu dengan tu bidan yang berlaku dulu. Ingat tak? Dengan syarat-syarat yang tertentu, biasanya tujuh keturunan. Lama tujuh keturunan ni. Jadi malam ni kita pakai cek lah. Siapa yang kena cek malam ni? Sekiranya ada tanda-tanda ni. Yang pertama, dia ada penyakit, pergi hospital doktor test, doktor kata tak ada penyakit pakcik, balik di rumah, kamu tak ada penyakit, pakcik kata aku sakit dalam perut dah 10 tahun, doktor kata aku dah masuk merah, kok punggung, cek tak ada gapo pun dalam perut kamu, lalah doktor kata balik berubat kapung pakcik, bukan cara hospital ni, yelah dia tu. Lagi, rumah nampak kelibat kat tangga, kat bilik air, kat store. Ketuk pintu, kum-kum-kum, Nuh disabak berenang berlaku. Bukan saya buat cerita, kamu pun tengok dalam berita, dalam surat khabar. Ingat tak, satu ketika dua tahun lepas dah. Mari ketuk pintu, kum-kum-kum-kum. Kamu ketua keluarga suami, masuklah ke lemuk ketang gegar. Bini pula tanya, apa bang takut orang ketuk pintu? Patut kamu terambat dia. Lagi, bangun tidur pada waktu pagi, ada kesan lebam pada tubuh. Ni orang perempuan ni banyak kisah lebam ni. Betul tak? Tapi berhati-hati perempuan. Sekiranya lebam itu di leher, tanya jin ni. Napa eh pakai jubah ni? Pakai serban besar ni. Kadang-kadang dia jadi jin gigit kamu dah. Betul orang tua-tua dulu kita tanya tok pasal apa lebam kat lengan ni, tok kata ditokok hantu semalam. Betul. Tapi kalau jumpa doktor, doktor kata mengarut semalam mengigak meretak katil kena biru sin. Oh, doktor kata gitu pula. Lagi, sekiranya dalam tubuh kamu banyak angin, tak lekat air semayang, ambil je air semayang nak ketuk. Panggil orang menguruk kamu sedawa. Yalah tu, beringat. Tok bawa mohok nguruk pun sedawa. Dua-dua ada saka belakang. Kena berubat belakang. Lagi, sekiranya anak cucu kamu tak boleh duduk atas rumah menangis,
duk tunjuk atas silin nampak kepala, duk tunjuk dekat naku nampak orang tua, duk bercakap dengan dia, berhati-hati. Lagi, sentiasa sakit atas belakang, nak paling pun tak boleh. Macam benda duk gigit sakit, makan ubat tahan sakit, makin kuat sakit. Tu tanda-tanda masa jaga. Tanda-tanda masa tidur pula apa? Tanda-tanda masa tidur sekiranya kamu tidur mimpi jatuh daripada tempat yang tinggi, terkejut. Muslimat bahaya sekiranya bermimpi dipatuk ular. Tapi muslimat seronok mimpi patuk ular, kamu kata apa? Orang nak pinang. Pinang apa umur 74 gigi pun tak ada. Siapa nak pinang? Betul tak? Lagi, sekiranya bermimpi orang tua yang telah mati balik bagi jumpa kamu, sekiranya kamu bermimpi rumah yang kamu duduk masa kecil mari balik dalam mimpi, kamu tahulah sekolah rendah dulu kamu berada di rumah mana, tiba-tiba mari balik suasana itu, sedangkan rumah tu dah jadi highway, tak ada dah pun. Tolong tunggu pandai kita cek. Lagi, sekiranya bermimpi berada di kawasan kotor, kawasan kubur. Itu tanda-tanda masa tidur. Kalau ada, tunggulah. Berhati-hati. Dan kita kena ingat bahawa sesiapa yang ada mimpi-mimpi ini, kebiasaannya dia dihantui dengan satu penyakit rohani namanya saka baka yang tidak boleh dibuang di hospital. Maka kita kena buat rawatan baca atas kepala tak lama. 3 saat ya. Kita test tengok malam ni. Saya takut apa? Saya takut nak mati susah. Kemuncaknya apa? Tak boleh ngucak sampai sudah. Lidah terjelas sampai ke atas pusat. Tak cakap ajar anak cucu ngucak tak boleh. Sebab apa? Saka pergi pegang. Masa tu tak ada guna dah nak cari tok bomo. Masa hidup boleh mari masjid ni, pakat kita scan, pakat kita berubahlah, ikhtiar. Mudah-mudahan. Dan bacalah ayat hasil ijazah ini, kata ulama, kalau kamu ada saka dalam tubuh badan kamu, bacalah, insya-Allah dia akan terbang pergi ke lain. Tak tangan kanan, kat dada kiri. Tarik nafas 3 kali. Bergemar. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربي على كل شيء حفيظ sesungguhnya Tuhanku Maha penjaga ke atas makhluknya, ke atas diriku. Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Okey, pejam mata, tarik nafas. Sebut apa yang saya kata. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya dalam tubuh badanku, dalam keturunanku, ada tetamu yang tidak diundang, saka baka, keluarkanlah ianya, ya Allah, daripada mengganggu keluargaku, diriku, dengan keberkatan ayat surah Hud ayat 57. Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Saya dengan nama Allah mengijazahkan ayat ini untuk diamalkan. Qabil tu sebut. Saya terima, Ustaz, untuk mengamalkannya sebagai ikhtiar kerana Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bacalah. Saya bagi sendiri balik amal. Ustaz jadi dah. Jangan tanya. Ayat Allah. Mukjizat. Jadi pada malam ni saya nak tanyalah. Kok mana ada darah tinggi, cimani, jatuh, batu karang, gaut, seteruk, sako, sehe, santau, anak rumah, suka menangis.
apa saja masalah awak nak berubat malam ni, tolong angkat tangan, saya nak tengok berapa orang. Ada 10 orang saya tunggu. Tak ada 10 saya balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ramai. Dan kalau tak angkat tangan tu, dia ada saka lah tu. Lepas ni kita berubat. Ha, adalah lepas ni berubat insyaAllah. 10 orang lebih. Dan saya nak tuan-tuan dan perempuan tolong amal ayat-ayat saya ijazah pada malam ni. Boleh ke tak boleh? Boleh pahala ke? Tak boleh pahala. Boleh, bacalah. Yang kedua, satu berita baik untuk mereka yang ada sakit-sakit sendi, lengah-lengah badan, sakit lutut, sakit belakang, terutamanya gaut, sakit lutut, terutamanya nak semayang payah. Saya bawa minyak kemuning hitam ni, saya buat sendiri, saya rukiah sendiri, saya jampi sendiri, ambil sembuh lutut tu. Mudah-mudahan ni tak ada jual hospital, saya pergi ceramah, saya bawa, saya tanuk sendiri daripada pagi sampai malam, nak boleh kerja dari kuning ni. Mudah-mudahan. Dan satu berita baik saya nak bagi tahu anda juga, kepada mereka yang ada darah tinggi, kencing manis, jantung, tak rugi, dengarlah. Darah tinggi, kencing manis, jantung, batu karang, gaut, steruk, buah pinggang, baruh, residum, fibroid, tiroid, migraine, gastrik, mata tak berapa nampak, telinga tak berapa dengar, lutut sakit, buasir sampai berdarah dah, ada penyakit kulit, kolesterol tinggi, prostat orang lelaki, tua-tua kerak kencing malam tak puas, ataupun sleep di, sakit lutut, darah tinggi, kencing manis, jantung, batu karang, saya bawa sejenis penawar daripada orang asli ni. Ni penawar ni. Nama dia kayu kemuning hitam. Ribu tahun dulu duduk dalam batu, dalam gua, saya ambil tok batin dengan orang asli di Gua Musang ni. Rendam dalam air panas 3 minit, air jadi kuning. Ini bukan air ketul ni. Lagi muka tu ustaz bahan ketul. Rendam 3 minit, air duk gelegak tubuh dalam gelas warna putih gini, air jadi kuning macam minyak masak. Tak rasa kelak, tak rasa pahit. Minum air dia segelas sehari. Orang cimak ni darah tinggi 18-20, minum segelas tu 5-6 dah dengan izin Allah. 10 orang yang ambil dengan saya, 8 orang sembuh dengan jayanya. Apa guna kamu ada duit sakit, ubat hospital ni kamu makan daripada muda lagi. Saya takut buah pinggang, wasok kena cuci 4 jam sekali buat, 4 kali seminggu. Tak boleh pergi masjid dah. Belum cuci, cucilah dengan benda ni buah pinggang kamu. Batu orang asli tak cuci buah pinggang. Benda ni dia duduk minum. Ataupun jumpa saya malam ni dah lewat, cimani 20, darah tinggi 200, tak pada rendam dah. Cari pasu rumah, hasah dalam pasu macam orang tua-tua dulu buat penawar, ambil air, tuang dalam gelas, minum air asahan tu, teh metak cimani darah tinggi, turun mendadak dengan izin Allah. Saya kata rendam 3 minit, bukan telan, mampu kerak mau telan. Dan kayu ni besar ni. Bapa saya kata gitu, ada mokcik kat Kelebang pagi tadi kuliah subuh, saya nak pakai selipar, dia janya saya, ustaz nak telan lagu mana, bila aku suruh telan, saya kata rendam, dia silap dengar, dia sound problem. Oh, rendam dia bukan boleh pakai buang ni, dia boleh guna sampai bila-bila kamu mati dia ada lagi, dengan satu syarat. Dengan betul-betul dia boleh guna sampai bila-bila dengan satu syarat. Syaratnya ialah kamu jangan bagi hilang. Itu yang syarat. Bapa musuh kau betul ke? Tak. Hilang nak guna lagu mana? Maksud saya apa? Jangan bagi pinjam ke orang. Jiran kamu sebelah pinjam cangkul kamu dah 2 tahun. Tak hantar-hantar. Tak nak minta tak? Tergamuk dia minta. Tergamuk dah. Ni jangan bagi pinjam. Benda ni susah nak dapat. Saya cabar. Siapa boleh bawa datang pada saya? Mari saya bayar 10 kali ganda. Saya pun tak ada stok. Kat luar tu ada 2-13 ketul. Hak cepat dapatlah. Hak tak dapat, tolong pergi cari di Sungai Perak, tempat orang asli duduk jualkan kayu. Tepi wakah tu ada kayu ni. Tapi orang asli lah ni pandai dah menegur. Tu saya takut. Takut dia sembuh warna hitam. Jadi kayu hitam dah. Ni original hitam. Dah ada kat luar. Tengoklah lepas ni. Mudah-mudahan. Ikhtiar. Jadi memandangkan kita ada rawatan pada malam ni, tak boleh lama-lama. Jadi saya nak tanyalah pihak masjid, mungkin ramai yang tak mari malam ni. Sedangkan dia sakit di rumah. Saya takut buat malam ni terlepas, dia tak boleh nak buat. Satu pilihan saya nak bagi, nak buat malam ni ke nak buat pagi esok pukul 8 pagi. Kalau nak buat malam ni saya boleh buat anytime. Nak buat pagi esok pun saya boleh tunggu sebab saya ada homestay. Malam ni, yes. Kalau malam ni menandakan ramai orang kerja, malam ni lah kita buat, tak ada masalah. Cuma yang nak buat rawatan tu sudah semain syok, tolong tunggu, kita nak bagi taklimat.
Ada pendaftaran berapa ringgit? Tak ada. Tak ada pendaftaran. Pergi klinik saya ada. Sini tak ada pendaftaran. Lepas tu Ustaz nak bagi sedekah lagu mana? Nak bagi sedekah pada saya, bolehlah tabung masjid. Yang kena bayarnya apa? Ni ubat-ubat ni, belilah kat luar tu. Saya beli botol ni RM2 dah DIY je, kena bagi free kamu. Nah, ha, tu ada luar, tengoklah. Hmm? Dan ha, nak buat rawatan, tunggu-tunggu, kita ada taklimat khusus. Dan sebelum bangun, saya nak umur satu benda. Ha? Saya nak mohon untuk melancarkan tabung dakwah di masjid ni. Saya nak seorang bangun, tolong bagi ha? Buat macam ceramah tu. Tak ada piah ke, tak ada plastik ke. Kerana kalau suruh kamu bubuh, kamu tak bubuh. Biar orang jalan duduk depan kamu, paling kurang pun kamu bubuh RM1. Ha, tu masuk dah tu. Bila masuk dek, ha? Mudah-mudahan tolong jalan tabung kita tu. Ha? Kita nak pahala. Kerana sedekah tu adalah ubat. Sedekah tu ubat. Hmm. Lepas bagi derma semua, saya ulang balik ayat-ayat saya ijazah, kita baca ramai-ramai insya-Allah. Neh. Nah, sebelum tu sedekah dulu mudah-mudahan. Ha ah, ni anak-anak pasti ni. Tolong bagi, bukan bagi ke dia, bagi ke masjid. Okey. Kita nak baca ayat yang pertama, hak saya ijazah. Tak tangan kanan kat dada kiri sambil-sambil menderma, mudah-mudahan tangan kanan dada kiri bergema sambil-sambil jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbi ala kulli shay'in hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbi ala kulli shay'in hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Okay, saya dengan nama Allah mengijazahkan gugusan ayat-ayat syifa untuk kesihatan kamu, penyembuhan penyakit kamu sebagai ikhtiar kerana Allah Ta'ala. Qabil tu sebut. Saya terima Ustaz. Balik amal malik, rujuklah ayat-ayat dalam Quran kerana semuanya kalamullah yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, ha, saya nak ambillah ilmu-ilmu, buat baliklah. Mudah-mudahan ada keberkatan. Untuk akhirnya malah sama-sama kita baca doa. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala ansadatina ashab rasulillahi ajma'in. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا. Okey, pengumuman kepada yang nak buat rawatan, sudah sembahyang, tolong tunggu. Kalau ada makan, makan dulu 10 minit, ha, lepas tu menaik balik. Ha, dan hak mana nak minyak tu ada kat luar, yang paling hak ni banyak, stok hak ni kurang. Ha, mana cepat dia dapatlah kat luar tu. Tak dapat, cari sendirilah. Yang penting, ubat ni terlalu penting untuk kamu orang masjid. Paling kurang pun boleh mari masjid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.